Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu bersemangat. Dan mudah-mudahan kita selalu dijaga kesehat, selalu dalam lindungan Allah, selalu bisa menjaga kesehatan kita. Jadi kita selalu menjaga imunitas tubuh kita ya anak-anak. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar masih tentang penjajahan Belanda, tetapi hari ini kita akan lebih fokus kepada kita akan belajar tentang kerja paksa dan tanam paksa. Nah, anak-anak, kita akan simak lebih lanjut ya. Jadi kerja paksa yang disebut dengan kerja rodi, jadi kerja paksa dengan kerja rodi itu sama ya, nak. Dipelopori oleh Gubernur Jenderal Herman Willem Dendels. Dendels itu datang ke Indonesia pada 1 Januari 1808 setelah menerima perintah dari Raja Belanda Louis Napoleon. Nah, anak-anak, tugasnya Dendels ini sebenarnya apa? Yaitu menyiapkan Pulau Jawa sebagai benteng pertahanan terhadap serangan Jepang. Dendels juga bertugas memperbaiki keadaan Indonesia. Nah, dalam langkah memperbaiki keadaan di Indonesia, apa yang dilakukan oleh Dendels? Itu pertama, mendirikan benteng-benteng pertahanan. Kemudian membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya. Nah, selain itu, juga membangun pangkalan angkatan laut di Anyer dan Ujung Kulon. Terus kemudian selain itu juga membangun jalan raya Anyer Panarukan sepanjang 1.100 km. Nah, anak-anak, untuk mencapai tadi apa yang dicita-citakan, yaitu membangun benteng-benteng pertahanan, membangun jalan Dendels, ini akhirnya itu kan memerlukan dana yang besar, dan untuk memperoleh dana itu akhirnya sangat merugikan masyarakat karena cara-caranya yang tidak tepat. Cara-caranya yang penting bisa mencapai apa yang diinginkan, misalnya menjual tanah negara kepada pengusaha asing. Rakyat harus menyerahkan sebagian hasil bumi sebagai pajak. Nah, ini kan sesuatu yang sangat merugikan sekali. Nah, selain itu apalagi yang dilakukan? Selain itu juga rakyat harus menjual hasil bumi kepada Belanda dengan harga yang sangat murah. Kemudian penduduk Priangan wajib menanam kopi dan pelaksanaan kerja rodi seperti membangun benteng, pabrik, dan jalan raya Anyer sampai Panarukan. Nah, kalau kita bisa simpulkan bahwa kerja rodi itu adalah kerja paksa dengan upah yang sangat kecil dan waktunya yang lama. Jadi upah yang sangat kecil, ribuan, bahkan banyak sekali rakyat Indonesia meninggal dan menderita kelaparan. Karena satu, waktunya juga lama mengerjakan itu dan upahnya sangat kecil, itu membuat masyarakat Indonesia sangat menderita. Itu tadi tentang kerja rodi. Selanjutnya, ini adalah tentang tanam paksa atau kultur self. Apa itu tanam paksa? Sekarang kita akan pelajari bersama apa itu yang disebut dengan tanam paksa atau kultur stelsel. Nah, kita simak dari awal dulu ya, bahwa anak-anak, saat berkuasa kembali di Indonesia, Belanda menyerahkan pemerintahannya kepada Van der Kapel. Tugas Van der Kapel itu mengisi kekosongan kas Belanda. Jadi, kas Belanda dihabiskan untuk memadamkan perlawanan rakyat. Di antaranya itu ada Perang Diponegoro dan pemberontakan Belgia. Akan tetapi, nah, oleh pemerintah Belanda, Van der Kapel dianggap tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Jadi dianggap tidak pas. Nah, akhirnya kemudian pemerintah Belanda mengangkat siapa lagi? Yaitu mengangkat Gubernur Jenderal Van den Bos. Tugasnya juga sama, masih meneruskan itu mengisi kekosongan kas Belanda. Dan selama memerintah, beliau itu mengusulkan untuk meningkatkan produksi tanaman ekspor Indonesia. Nah, dengan cara bagaimana? Nah, ini yang akan kita bahas bersama, yaitu dengan cara melaksanakan Kulturstelsel atau tanam paksa. Dan usul ini sudah pasti akan diterima oleh pemerintah Belanda. Dan mulai sejak itulah dilaksanakan sistem tanam paksa. Nah, anak-anak, sebenarnya sistem tanam paksa itu aturannya seperti apa? Sebenarnya awalnya ini tidak merugikan masyarakat Indonesia. Jadi penduduk melakukan kontrak tanah yang akan ditanami tanaman produksi. Kemudian tanah yang diserahkan tidak lebih dari 1/5. Tanah yang diserahkan tidak dikenakan pajak. Bila hasil tanaman melebihi pajak yang harus dibayar, maka kelebihan akan dikembalikan. Waktu mengerjakan tanaman produksi tidak melebihi waktu untuk menanam padi.
Terus kemudian kerusakan tanaman yang terjadi bukan karena kesalahan penduduk, jadi tanggungan pemerintah. Nah, dan penduduk yang tidak punya tanah wajib bekerja di perkebunan pemerintah selama 66 hari. Tapi apakah nanti aturan-aturan ini benar-benar dilaksanakan sesuai dengan aturan yang seperti ini? Nah, kenyataannya tidak, karena aturan yang dibuat itu awalnya memang sangat membuat kegirat. Kenyataannya, pelaksanaan itu sangat menyimpang. Karena apa? Justru merugikan masyarakat Indonesia. Nah, kita akan belajar lebih jauh tentang sebenarnya penyimpangan-penyimpangan itu apa saja. Nah, misalnya nih, tadi kalau sambil kita ingat bersama bahwa tanah yang harus diserahkan cenderung lebih dari ketentuan seperti ini. Kemudian tanah yang ditanami tanaman wajib tetap ditarik pajak, itu juga tidak sesuai. Kemudian rakyat yang tidak punya tanah garapan ternyata bekerja di pabrik perkebunan lebih dari 66 hari. Nah, ini kan sangat tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan dari awal. Kemudian selain penyimpangan ini, ada penyimpangan apa lagi? Ternyata, nah ini dia, bahwa kelebihan hasil tanaman dari jumlah pajak ternyata tidak dikembalikan. Aturan yang harusnya dikembalikan. Jika terjadi gagal panen, itu ditanggung oleh pemerintah. Nah, penyimpangan-penyimpangan ini terjadi karena apa? Karena ternyata penguasa lokal berguru jenis Belanda yang menerapkan sistem Kultur-Prosenten. Apa itu sistem Kultur-Prosenten? Kita lihat bersama sebenarnya apa sih yang maksud dengan Kultur-Prosenten. Jadi ini adalah semacam persenan tanaman. Jadi hadiah dari pemerintah bagi para pelaksana tanam paksa. Jadi yang melaksanakan pelaksana tanam paksa itu kan pengusaha pribumi, misalnya seperti kepala desa. Nah, kalau dia bisa menyerahkan hasil panen melebihi ketentuan yang diterapkan dengan tepat waktu, dia akan dapat hadiah. Nah, akhirnya mereka mengharapkan hadiah, akhirnya mereka menyimpang dari apa aturan yang sudah ada, anak-anak. Nah, ini yang kemudian membuat masyarakat Indonesia menjadi sangat menderita. Dan sistem tanam paksa ini ternyata bukan hanya dilawan oleh atau mendapat perlawanan oleh rakyat Indonesia, tapi ada salah seorang, nah ini beliau adalah Douglas Dekker, yang sangat menentang tanam paksa. Bahkan beliau menulis novel yang berjudul Mas Kapital. Ini pertentangan terhadap tanam paksa. Betapa beliau melihat bahwa rakyat Indonesia itu sangat menderita karena ini. Nah, anak-anak, itu tadi yang bisa Mitra sampaikan tentang kerja paksa dan tanam paksa. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan buat kalian lebih paham lagi tentang bagaimana Belanda itu menjajah Indonesia. Itu saja. Mari kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.